Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nagaya, jumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas agama dan pasangan asli pemain sinetron Kembang Pajajaran MNC TV. Yang pertama, Glencia Cisara. Di usia 12 tahun, Glencia Cisara mulai mengenal dunia hiburan ketika mengikuti jejak ayahnya sebagai penyanyi. Hingga akhirnya di tahun 2013, Glencia membentuk grup musik Dua Angel bersama Cleopatra Japri. Aktris cantik ini diketahui memeluk agama Islam dan saat ini Glencia Cisara berpacaran dengan Adi Sastro. 2. Puy Bramantia. Puy Bramantia dikenal sebagai aktris, model, dan juga presenter. Artis yang mendapat gelar Ratu Iklan dan juga mirip dengan Astrid Tiar ini diketahui memeluk agama Islam dan ia juga menikah dengan Denny Bramantia. 3. Naufal Haw. Giat Naufal atau yang lebih dikenal Naufal Haw ini memulai karirnya saat ia membintangi sitkom Oke Jek di Net TV. Pemeran dari Ismail di sinetron Kun Anta 2 ini menganut agama Islam. Saat ini Naufal Haw belum memiliki pacar ya, karena ia masih kecil. 4. Master Limbat. Siapa sih yang tidak kenal dengan pesulap Indonesia Master Limbat? Popularitasnya makin terkenal setelah dia memerankan Master Magician dalam sebuah ajang televisi. Diketahui Master Limbat memeluk agama Islam dan saat ini Limbat sudah memiliki istri yang cantik bernama Benazir Indah. 5. Ferry Irawan. Ferry Irawan dikenal sebagai aktor senior. Namanya mulai dikenal setelah ia membintangi film Lea dan bermain di beberapa judul di sinetron. Aktor yang berusia 42 tahun ini diketahui memeluk agama Islam. Saat ini Ferry Irawan telah memiliki istri yang bernama Anggi Novita. 6. Edwin Sukmono. Edwin Sukmono dikenal sebagai aktor yang kerap memerankan tokoh Raden Kian Santang di sinetron Pangeran SCTV. Bahkan dia juga sempat bermain di sinetron Raden Kian Santang MNC TV sebagai Kian Santang dewasa. Artis yang berasal dari Bali ini memeluk agama Islam. Saat ini Edwin telah menikah dengan kekasihnya yang bernama Ika Merdeka. 7. Boy Hamzah Notonegoro. Boy Hamzah dikenal sebagai aktor dan juga model. Boy Hamzah bermain di sinetron pertamanya yang berjudul Nikita dengan berperan sebagai Faris. Pemain 7 manusia harimau ini memeluk agama Islam. Dan saat ini Boy telah memiliki istri yang bernama Rina Amalia. 8. Annika Hakim. Annika Hakim pernah bermain di sinetron Tutur Tinular sebagai Dewi Sambi. Pemeran Nyi Waras di sinetron Raja Wali ini diketahui menganut agama Islam. 9. Joy Octaviano Livia. Joy Octaviano adalah seorang aktor muda yang dikenal setelah ia membintangi sinetron Candy dan Joy juga dikenal sebagai aktor laga. Joy menikah di usia masih muda dan istrinya bernama Ruby Citra Anderson dan Joy memeluk agama Islam. 10. Guntur Nugraha. Guntur Nugraha dikenal sebagai bintang iklan dan ia juga memiliki hobi bermain sepak bola. Saat ini Guntur Nugraha diketahui berpacaran dengan Meta Julia dan ia memeluk agama Islam. 11. Raihan van der Noot. Raihan van der Noot adalah artis cilik berparas tampan yang pernah bermain di sinetron Doa Indosiar. Raihan van der Noot belum memiliki pacar ya, karena ia juga masih kecil. Nah, semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan jika suka dengan videonya jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.